saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, silakan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini di sebelah kiri, ya. Dan untuk video ini bisa saja resonate, bisa saja tidak, karena berdasarkan energi yang akan berjodoh menonton video ini, ya, untuk zodiak Capricorn. Oke? Kalau gitu saya langsung saja, ya, kocok dulu ini kartunya. Kira-kira energi pembelajaran apa sih yang akan dipelajari oleh Capricorn di bulan Februari nanti? Jadi gini, pesannya, energi pembelajaran adalah untuk lebih mengikuti intuisi. Kak, cara ngikutin intuisi itu gimana, Kak? Beberapa di antara kalian pasti ada yang bingung, dan gimana sih caranya? Jadi gini, kalau saya nih simpelnya, yang biasa saya lakuin itu adalah biasanya saya bisa jadi meditasi dulu. Terus saya biasanya sholat dulu, terus habis itu baru nih kalau udah benar-benar tenang, hening, baru saya bilang gini ke diri saya, mau apa kamu? Kayak gitu. Terus sambil merhatiin pikiran saya, hati saya, apa sih yang sedang mereka berisikkan. Nah, dari situ baru saya pikirkan solusinya untuk apa yang saya galaukan, risaukan itu gimana, kayak gitu. Jadi dorongan hati kamu tuh mau melakukan apa? Istilah kata gini, kalau kamu udah tahu waktunya ngantuk, capek, tidur, ya udah tidur. Itu ngikutin intuisi juga salah satunya. Tidak langsung udah tahu ngantuk, capek, lelah, tapi kamu masih paksain, ini masih ada kerjaan. Berarti kan masih ada faktor eksternal dan pikiran kamu masih kayak bilang, kerjain ini dulu sampai habis. Itu bukan dari intuisi, ya, tapi dari tanggung jawab. Itu tanggung jawab karena di pikiran kita juga sudah tertanam bahwa ini harus selesai saat ini, urgent. Itu salah satunya, ya, cara bedainnya, simpelnya, ya. Lalu berikutnya di sini adalah space. Di sini itu lebih kayak sebenarnya jiwa kamu tuh lagi siap untuk mempelajari hal baru. Cuman agar kamu bisa mempelajari hal baru untuk healing, untuk apapun itu, mau gak mau kamu harus siap untuk melepaskan sesuatu yang memang sudah tidak baik untuk kamu. Sesakit apapun itu, apapun lah itu, mau baik sakit di hati, sakit di pikiran, atau di sampai ke fisik juga, kayak gitu. Mau gak mau harus dilepas, kayak gitu. Ngomong kayaknya gampang, tapi prakteknya ini memang sulit. Jadi pastikan kalau kamu butuh support system, cari support system yang memang benar-benar bisa membantu kamu dan bisa mendengarkan kamu ketika kamu butuh mereka, kayak gitu, ya, support system. Lalu berikutnya di sini itu untuk energinya, ya. Lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi aspek bagi kalian yang masih single. Oke, jadi gini, sepertinya kamu akan menarik orang-orang yang sebetulnya mungkin cocok untuk kamu. Itu yang saya lihat di sini, soulmate. Terus sebetulnya kamu akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang baru. Jadi di sini tuntutannya adalah lebih kayak ke arah, bukan tuntutan sih, yang perlu kamu lakukan lebih ke arah cobalah untuk tetap berkenalan lebih jauh dulu, kenalan dulu ini orangnya kayak gimana, seperti apa, kayak gitu. Jangan langsung mengambil keputusan, karena di sini orang yang hadir ke dalam hidup kamu ini sebetulnya dia ada sesuatu yang gak beres sama dia. Bisa jadi karena dia sendiri masih ada PR yang belum dia selesaikan terhadap healingnya dia,
mau sadar tidak sadar gitu, masih ada yang belum dia selesaikan. Jadi tolong untuk jangan langsung menerima, tapi perhatikan dulu apakah ini kira-kira kamu mau lanjut apa enggak sama dia setelah menggali informasi lebih lanjut atau lebih jauh tentang dia. Seperti itu. Ini tidak yang masalah asmara single itu tidak hanya ke orang lain juga ya, tapi bisa ke diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya ke diri sendiri itu lebih kayak Kara, kamu tetap coba belajar perhatikan pikiran kamu nih ngapain, hati kamu tuh ngapain, kayak gitu. Terus habis itu dari situ kamu perhatikan kira-kira apa sih pola yang sering berulang yang kamu lakukan. Nah dari situ baru nih kamu kira-kira ingin melakukan apa agar hal tersebut tidak terulang kembali, kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih terulang lagi, it's okay, itu normal. Namanya orang, pembelajarannya itu jangan takut kalau misalnya harus jatuh berkali-kali, 10 kali, 20 kali. Nggak usah takut. Semua orang sudah memiliki jalannya dan jalurnya masing-masing. Oke? Okay? Lalu berikutnya, di sini saran untuk kalian yang masih single. Saya bukain dulu kartunya. Untuk Capricorn, support system. Carilah orang yang bisa menjadi support system kamu. Bisa jadi pendengar baik kepada diri kamu. Kalaupun mereka bisa ada waktu untuk kamu, cobalah untuk meminta saran kepada mereka. Kira-kira apa saran yang kira-kira kamu butuhkan. Tapi balik lagi, yang bisa nyari itu adalah diri kamu sendiri. Kayak gitu, oke? Lanjut berikutnya, bagi kalian, asmaranya bagi kalian yang sudah berpasangan, pacaran, tunangan, atau sudah menikah. Kira-kira Capricorn nanti gimana? Kartunya jatuh bentar. Artinya di sini adalah you deserve love. Kamu itu berhak loh untuk dicintai, gitu loh. Berhak untuk mengungkapkan rasa cinta kamu kepada orang yang kamu cintai. Gak usah jaim, gak usah kebanyakan overthinking, gak usah bingung seperti itu. Jadi sampaikan dan katakan saja, oke? Okay? Lalu berikutnya, bentar. Lalu berikutnya adalah di sini ada forgiving and learning. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya setiap orang ya, namanya apalagi berpasangan, pasti memiliki pengalaman yang gak enak di masa sebelumnya, di masa lalu. Semua itu pasti normal ya, pasti ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman sama pasangan kamu, pasti ada. Nah, namanya kan berproses ya, namanya juga belajar, pasti ada. Jadi di sini kayak berikan, coba berikan waktu untuk pembelajaran apa sih yang bisa saya petik dari keadaan tersebut. Ya, it's okay untuk mengucapkan kata maaf. Walaupun dia sulit saling bermaafan, itu gak usah melabeli kayak kamu yang salah, saya yang salah, kamu yang salah, saya enggak. Gak usah. Di sini cobalah untuk saling bermaafan satu sama lain, apapun itu gak enaknya. Karena dengan kayak begitu kalian nanti akan menjalin hubungan yang nanti energinya bisa jadi lebih sehat. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak nggak bisa bilang kayak kamu yang salah, saya enggak, atau saya yang salah, kamu nggak salah, kayak gitu. Nggak, di sini nggak ada label yang benar apa salah, intinya kayak gitu. Tapi lebih ke arah apa sih buah yang bisa dipetik, seperti itu ya. Dan di sini memang saya lihat untuk beberapa di antara kalian, ada yang endingnya gak enak sama hubungan pasangan kamu, atau kamu butuh jadi kayak terpisah jauh karena LDR, karena dia lagi fokus bekerja, atau apapun itu, karena ngurusin urusan keluarga, atau karena dia sakit, mau-mau harus berobat keluar. Gak tahu kenapa saya pengen ngomong itu, kayak gitu. Jadi kayak mau bagaimanapun di sini, sebaiknya yaitu sih masih sama ya sarannya sama kayak tadi. Saya bukain dulu di sini. Yang pertama, kamu harus cari orang yang bisa menjadi support system dan bisa menyemangati kamu di saat kamu lagi ngedown,
tuh kan, sampai kartunya saya kocok-kocok lagi masih keluarnya support. Kamu butuh support system, orang yang bisa membantu kamu di saat kamu sedang berada di kondisi terberat itu. Lalu saran terakhir adalah pressure. Sebaiknya sesetres apapun, sepusing apapun, luangkan waktu kamu untuk care terhadap diri sendiri. Kasih hadiah ke dalam untuk hidup diri kamu. Selama ini mungkin kita sudah terlalu keras, terlalu kasar sama diri kita sendiri, sehingga atau enggak selama ini kita terlalu perhatikan orang lain terus, jadi kita lupa sama diri kita sendiri kayak gitu, atau ke pasangan terus, jadi kita lupa memelihara dan menjaga ini diri kita, biar kita istilah kata ya simpelnya biar kita bisa jadi tetap waras itu. Jadi nikmati kayak gitu ya, kamu pasti bisa. Soalnya di sini nggak tahu kenapa energi yang saya rasain ini sebenarnya saya kayak pengen nangis tapi nggak bisa nangis, gimana ya, untuk beberapa ya tapi nggak semuanya. Makanya tadi kan saya bilang ada yang mau ngomong jadi LDR sama suami karena urusan pekerjaan, ada yang memang bisa kompak lagi karena udah ngomong. Jadi ini ada beberapa pesan ya, kamu nggak perlu khawatir untuk Capricorn yang lainnya. Jadi itu untuk sebagian kecil, tapi saya harus menyampaikannya karena mungkin mereka ada yang butuh di antara kalian yang mendengarkan video ini, oke? Intinya itu aja, seperti itu. Lanjut ya, berikutnya saya akan bacakan untuk dari segi karir Capricorn untuk karir ya, mau itu bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Di sini untuk karir banyak banget, ini saya lihat di zodiak lain juga banyak yang lagi desan keluar. Karirnya memang lagi bagus-bagusnya, banyak potensinya, baik, banyak yang ketemu partner yang oke, terus banyak juga yang mendapatkan tawaran pekerjaan kanan kiri itu juga. Dan di sini saya lihat dalam waktu dekat di sini kamu juga akan menerima keberkahan berdasarkan apa yang kamu dapatkan itu ya, dari hasil kerja keras kamu terbayarkan setimpal kayak gitu loh. Dan apa yang kamu impikan, apapun itu ya, saya nggak akan menjelaskan semuanya detail satu persatu, tapi ya itu nanti akan kelihatan hasilnya pelan-pelan dan bisa kamu nikmati kayak gitu di sini. Jadi kayak di sini Son of Cup itu adalah apa yang kamu mau lakukan terkait pekerjaan kamu, kamu tahu tanggung jawab kamu, kamu tahu apa yang kamu lakukan, itu yang saya lihat di sini ya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah keuangan untuk si Capricorn. Nah, untuk masalah Capricorn, kalau misalnya kamu sedang merasa kayak sedang kesusahan uang, lagi bingung atau pusing, kamu gak perlu khawatir. Tuhan gak akan melepaskan diri kamu begitu saja. Masalah rezeki di sini, saya lihat nanti akan ada rezeki tambahan atau kamu gak perlu khawatir, semuanya masih terkontrol atau aman. Tapi kalaupun misalnya memang sampai defisit di sini, kamu gak perlu khawatir ya, karena di sini Capricorn di bulan Februari sepertinya kamu akan mendapatkan rezeki dadakan menjelang pertengahan atau akhir bulan, seperti itu ya. Jadi akan ada bantuan juga ya. Dan di sini saya lihat untuk masalah keuangan banyak sekali yang dari Capricorn akhirnya berpikir untuk kayak oke, gue mau kebebasan finansial, gue pengen stabil keuangan, bukan masalah yang penting cukup enggak, tapi gue pengen ada nanti uang lebih. Terus saya juga ingin nanti sampai ke anak cucu mereka juga bisa hidup stabil gitu, tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Itu contohnya, lebih kayak ada pemikiran ke situ. Jadi gunakan waktu ini untuk memikirkan strategi apa yang ingin Anda lakukan dan jalankan. Dan setelah dibuat strateginya, ya bulan depan eksekusi. Kalau kamu butuh bantuan orang, silakan tanya ya, agar matang strateginya. Ya, siapa tahu ada dapat tambahan masukan dari pengalaman orang lain kayak gitu. Kalau bisa cari orang yang pernah punya pengalaman yang sama dari apa yang ingin kamu lakukan, oke? Lalu berikut.
berikutnya adalah dari segi kesehatan. Nah, kalau dari segi kesehatan di sini, oke. Gak tahu kenapa saya pas melihat kartu ini tiba-tiba yang terbayang malah justru paru-paru. Terus sesuatu yang berhubungan dengan kayak ada ginjal. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau daging yang tumbuh. Kalau daging yang tumbuh berarti kan kayak kanker ya. Oke. Ini pesannya untuk sedikit ya, sedikit dari kalian, sangat sedikit, sedikit sekali. Jadi ini bukan untuk semua Capricorn ya. Jadi pesannya ini adalah, kalau kamu ngerasa ada yang gak beres di tubuh kamu, segeralah ke dokter, langsung ke dokter. Saya tahu namanya musim COVID ini membuat kita terkadang untuk keluar rumah sakit aja atau ke puskesmas, kadang itu sangat menyeramkan karena kita takut ketular, tertular oleh COVID-19 ini. Takut, tapi masalah ini kamu perlu. Kalau udah ada yang nggak beres, sudah dicoba minum obat warung atau apa yang sudah kalian punya di rumah, tapi nggak mempan, segera ke dokter. Karena di sini takutnya ada yang nggak beres terkait mungkin bisa saja paru-paru kamu, ginjal, atau beberapa di antara kalian ada yang udah tahu harus melakukan apa. Tapi di sini problemnya adalah kamu memang harus berobat. Kalaupun harus dioperasi, lakukan operasi. Jangan takut ya. Hidup mati itu semesta yang menentukan, Tuhan yang menentuin. Kayak gitu. Kita gak akan tahu hasilnya gimana kalau belum kita coba. Memang sangat menakutkan, tapi harus kita jalan. Oke? Karena pembelajarannya sangat luar biasa jika kita berhasil melewati ketakutan terbesar itu. Itu untuk kesehatan. Gak tahu kenapa ini emang agak gak ngenakin, tapi bukan untuk semua orang ya. Tapi hanya untuk sedikit aja, beberapa di antara kalian. Dan di sini pesan keduanya adalah beberapa mungkin keluarga kalian atau siapapun di sekitar kalian sudah memberikan kayak warning, wanti-wanti kayak kamu tuh jangan ini tuh nggak bagus gitu. Sebetulnya bener loh omongan mereka. Paling simpel omongan orang tua waktu kita kecil, orang tua pasti ngasih saran tentang kesehatan apapun itu ya, itu sebenarnya ada benernya. Seperti itu. Dan kamu banyak yang mulai merasakan efeknya karena ya tidak disiplin, tidak ngikutin juga. Jadi kayak wah bener nih omongan nyokap, omongan orang tua waktu dulu, waktu kecil, omongan keluarga mulai kayak gitu. Jadi lakukan perubahan segera kalau kamu tidak mau ingin terlambat. Ya, terlambat dalam artian bukan yang aneh-aneh ya, tapi lebih kayak daripada nanti kamu harus ke dokter mengeluarkan biaya yang banyak, jangan sampai kayak gitu ya. Lalu yang kartu terakhir adalah Ten of Wands. Di sini banyak sekali yang mungkin lagi kayak berada di bawah tekanan berat banget, itu yang saya lihat di sini. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk cari orang yang bisa memberikan saran dan masukan kepada kalian, biar kalian juga bisa menceritakan kegudahan, keresahan kalian ini. Kayak gitu loh, jadi jangan dipendam di dalam diri sendiri. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang bisa kalian ajak ngobrol, kalian bisa menggunakan dengan metode menulis ya, atau menggambar, atau mengerjakan hobi, atau nyanyi. Itu juga salah satu proses healing. Healing itu macam-macam. Atau mau pakai meditasi agar kita bisa mengelola emosi negatif menjadi positif, seperti itu salah satunya ya. Memang prosesnya nggak enak, tapi saya yakin jika kita mulai perhatikan pelan-pelan akan menjadi lebih baik, seperti itu ya. Memang butuh proses yang tidak singkat pastinya. Itu yang saya rasakan dan lihat dari Capricorn untuk kesehatannya. Lalu berikutnya saya ada ini nih yang baru nih untuk pembacaannya. Jadi kayak misalnya kamu punya pertanyaan apapun, segmen baru ya di sini. Jadi kayak apapun pertanyaan kamu, kamu pilih angka 1 atau 2 atau 3. Nah, nanti jawabannya ini bisa berupa kayak
Bisa saja, apapun pertanyaan kamu, lebih baik jangan dilakukan sekarang, atau lanjut, atau bukan itu, atau iya, atau cari solusi dari orang lain, apapun itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian bisa pause video ini sambil mikir pertanyaannya apa dan pilih angkanya dari tadi, mau 1 atau 2 atau 3, seperti itu, oke? Kalau gitu, kalau misalnya sudah, langsung ya, saya sambil kocok dulu kartunya di sini. Oh iya, sambil kalian mikir, kalau misalnya kalian ingin melihat video saya yang lainnya yang sudah saya buat, silahkan cek ya di channel. Sudah saya ada upload beberapa. Oke, kalau misalnya kalian memilih angka pertama dulu, ya. Angka 1. Jawabannya sebenarnya bisa. Bisa, tapi problemnya adalah tubuh kamu bisa nggak ngikutin dari apa yang kamu mau. Kalau kamu memang mau ingin mencapai apapun itu harapan kalian, kamu butuh improve lagi nih tubuh kamu, biar dia jadi segar bugar atau banyak tenaga, tidak gampang lelah, tidak gampang sakit. Berarti kan kamu perlu menjaga proses makan, istirahat sama olahraga. Seperti itu, ya. Kalau misalnya kamu butuh bantuan saran dari dokter, silahkan ke dokter, ya. Kira-kira apa nih tips terbaik ke trainer-trainer yang memang ahli di bidangnya. Oke? Lalu yang pilih nomor 2 ya. Bagi kalian yang pilih nomor 2, di sini jawabannya adalah take action. Kamu disuruh ambil tindakan. Kalau kamu enggak ambil tindakan, kamu enggak akan tahu hasilnya. Berarti bukan berarti jawabannya di sini adalah iya atau enggak. Berarti Tuhan ingin, semesta ingin kamu belajar situasi itu atau belajar ini hasilnya gimana, untuk memetik pembelajarannya dari apapun pertanyaan kamu. Kalau enggak kayak gitu, kamu enggak belajar. Ada pembelajaran yang perlu kamu ambil dan petik dari pertanyaan tersebut. Jadi jalanin aja, lakuin aja, ya. Lalu berikutnya, bagi kalian yang memilih angka 3, jawabannya adalah sepertinya tidak, karena di sini menunjukkan bahwa ada yang lebih baik selain yang kalian pikirkan saat ini. Yang lebih baiknya itu apa? Ya, berarti kamu luangkan waktu dulu, mungkin sehari, pikirkan. Kalau misalnya itu kurang baik, kurang bagus, bisa komunikasi sama orang, diskusi, kira-kira apa ya solusi yang terbaik, kayak gitu. Nanti siapa tahu, nanti kamu jadi tahu kira-kira apa yang lebih baik untuk aku, kayak gitu. Tapi cari teman ngobrol, diskusi yang tepat ya, seperti itu. Jangan yang menjerumuskan, sekali lagi. Oke? Lalu berikutnya, saran dari semesta untuk kalian ini apa? Nggak tahu kenapa Capricorn saya pengen tarik 2 kartu, ya. Yang pertama di sini, you earn all your stripes. Jadi kayak sarannya adalah kamu sepertinya sudah terlalu bekerja keras dari bulan sebelumnya. Waktunya nikmatin dari hasil kerja keras kamu. Dan di sini adalah waktu yang tepat untuk luangkan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk tenang, untuk rehat, biar untuk introspeksi diri, untuk healing, kayak gitu, ya. Itu yang saya lihat di sini. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, me time lah istilahnya, me time. Oke? Lalu yang kedua di sini kartunya adalah mural. Lebih kayak be your own first priority. Lebih ke arah ini. Daripada kamu memfokuskan untuk apa yang bisa aku lakukan kepada orang lain biar gak dibenci atau apapun itu, please stop pikirkan itu. Jadi jadikan diri kamu prioritas dulu. Memang terdengar seperti kayak egois, terdengar sangat egois memang, tapi tidak di sini. Kenapa? Kalau kamu tidak mulai healing dari diri kamu sendiri, gimana kamu bisa nolong orang lain? Istilah kata kayak gitu. Istilah kata, ruang kamu aja di dalam diri kamu, ruang kamu aja udah penuh untuk diri kamu sendiri. Terus yakin kamu memaksain ruang kamu untuk ngebantuin orang lain? Serius, itu pesannya.
Jadi kamu harus tegas memberikan batasan antara diri kamu dan orang lain. Lakukan untuk healing inner child kamu. Cari orang yang tepat untuk membantu mengarahkan kamu juga, ya. Itu saran dari saya dan hasil readingnya. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Semoga hasil readingnya dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya izin dan pamit undur diri dulu. See you next time. Bye-bye.